bikin ikan masam jing. Dalam bahasa Gayo, masam berarti asam. Jing berarti pedas. Jadi, kami mau bikin menu kuliner ikan asam pedas. Ayo, yang suka ikan angkat tangan. Oh iya, teman-teman di rumah bisa catat ya. Selain ikan yang sudah dipotong dan dicuci bersih, ini adalah bumbu-bumbu yang wajib ada. Ada bawang, cabai keriting, cabai rawit, kunyit, asam suntik, jeruk nipis, asam garam, dan tentu saja garam. Yuk, selamat bertugas. Pertama, potongan ikan terlebih dulu diberi perasan air jeruk. Tujuannya untuk menghilangkan aroma amis. Dari buku yang aku baca, ketika ikan mati, bakteri pada daging ikan mulai bekerja memisahkan amino dan asam amino. Kakakku sudah menyiapkan bumbunya. Semua bumbu harus digiling halus ya, mulai dari bawang sampai kunyit. Nah, jika sudah, daging ikan siap untuk dibumbui. Begini caranya. Cara ini sangat ampuh untuk membuat bumbu meresap ke daging ikan. Tuh, dari tampilannya saja sudah bikin lapar. Tapi sabar, ikan berbumbu ini masih harus dimatangkan dulu. Panaskan dengan tambahan sedikit air selama kurang lebih 20 menit. Ingat, besar api harus stabil supaya ikan dapat matang sempurna. Ini dia, ikan masam jing. Menu masakan tradisional khas suku Gayo yang pedas tapi bikin nagih. Hayo, siapa yang penasaran?